Nah, ini TV tabung, TV lama, TV yang analog, TV apapun ini bisa nangkep siaran digital nanti kalau udah pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya mau coba untuk mencari siaran digital dari set-top box Polytron PDV600T2 ya. Ini adalah set-top box untuk bisa merubah atau bisa membuat TV yang tadinya hanya untuk menerima siaran analog jadi bisa menerima siaran digital. Dan ini adalah fitur-fitur dari set-top box Polytron, teman-teman. Bisa dibaca di sini ya. Silakan dibaca fitur-fitur dari STB ini. Canggih ya. Jadi ini lumayan banyak fitur, enggak hanya bisa menangkap siaran digital tetapi juga bisa untuk fitur-fitur yang lain. Dan ada di sini tersedia untuk sistem peringatan dini ya, mungkin nanti masuknya ke notifikasi yang tampil di layar kaca, di layar TV atau semacam pesan ya nanti untuk menyampaikan kepada pengguna bahwa sedang terjadi bencana atau sesuatu hal-hal yang darurat ya teman-teman. Ini adalah sistem peringatan dininya, ada untuk letusan, gunung merapi, banjir, tsunami dan lain-lain ya. Dalam kedaruratan ya, situasi darurat. Oke, kita langsung coba untuk mencari siaran, kita langsung coba untuk panduan instalasinya. Kita masukkan dulu kode pos di wilayah teman-teman ya, di sekitar teman-teman, kode pos kecamatannya, masukkan aja. Ya, ini TV tabung, TV lama, TV yang analog, TV apapun ini bisa nangkep siaran digital nanti kalau udah pakai ini. Nanti inputnya bisa dari AV, RCA, dari AV ya, yang tombol RCA, apa, kabel RCA. Bisa juga dari kabel HDMI. Kalau teman-teman LD, LED, enaknya sih pakai kabel HDMI, jadi gambarnya lebih bagus ya, lebih jernih. Ini sudah tertangkap, MNC Group. Paling pertama nih MNC Group, padahal mengudara di digitalnya terakhir ya, tapi begitu pencarian langsung ada 4 channel ini. RCTI, MNC TV, GTV, iNews. Mama yang suka sinetron nih gak perlu khawatir, ada set-top box, beli aja set-top box. Kalau yang TV-nya lama masih bagus ya. Kalau pembelian TV-TV sekarang, TV baru semuanya sudah digital, jadi gak perlu beli set-top box lagi. Cuman ini untuk TV-TV lama yang belum ada fitur DTV-nya, perlu nih kita beli set-top box. Nanti saya jualan ya. Cenanya modalnya. Oke, sudah 11 channel, kemarin sempat 16 channel, kemudian 20 channel, nambah TVRI. Sekarang tadi saya searching, hilang lagi TVRI-nya, jadi tinggal 15 channel ya. Jadi emang ini masih sistemnya, masih kayaknya masih percobaan-percobaan. Tapi lumayan, sudah beberapa channel yang masuk. Didominasi transmedia dan MNC Group ya, banyak transmedia juga ada, Trans 7, Trans TV, CNN, banyak yang masuk. Ya ini sudah mencari, sudah mendapatkan channelnya. Ya, ini TV biasa ini, 24-in Polytron, masih analog. Saya pakai set-top box ini jadinya digital. Lebih bagus ya modelnya, lebih keren. Itu yang kuning itu dari AV ya, jadi walaupun satu kabel tapi sudah ada audionya. 3-in-1 ya masuknya ya. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.